Pemirsa, Anda kembali di ID Semalam. Seorang perawat di Garut, Jawa Barat dipukul keluarga pasien karena dianggap lambat saat memakai alat pelindung diri. Polisi kini memburu pelaku. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang perawat di Puskesmas Pamengpek, Garut, Jawa Barat melayani pasien yang datang. Namun sesaat setelah pasien dibaringkan, salah seorang keluarga pasien yang mengantar tiba-tiba memukul perawat tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui, insiden pemukulan terjadi karena pelaku yang merupakan anak pasien kesal kepada perawat yang dinilai lambat saat mengenakan alat pelindung diri. Setelah itu, langkah yang kita upayakan, kita membawa korban untuk dimintai keterangan, dilakukan visum, gitu kan. Yang selanjutnya kami dari jajaran Satreskrim melakukan pencarian terhadap pelaku untuk dilakukan proses atau penanganan lebih lanjut. Polisi telah memeriksa korban dan masih memburu pelaku yang terekam dalam video untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.